Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama lagi dengan saya, Yawas Syahuddin. Okey, untuk video kali ini saya nak tunjukkan kepada anda mic Comica Boom XD. Okey, saya sebenarnya banyak tengok video cikgu-cikgu buat tutorial dekat YouTube. Video cantik, editing semua dah okey, tapi kadang-kadang ada masalah dari segi audio. So, bila anda mempunyai video yang cantik tapi anda slack dekat audio, basically video tu akan nampak teruk. Orang boleh terima sekiranya anda mempunyai video yang teruk tapi audio yang cantik, tapi kalau anda mempunyai video yang cantik, audio yang teruk, video tu automatik akan jadi teruk. So, audio sangat penting. So, saya ada beli ni, Comica Boom XD ni. Ini adalah wireless mic. Saiz dia sangat kecil. Sekiranya anda beli Comica Mic Boom XD ni, yang ni, dia akan bagi anda satu transmitter dan satu receiver. Okey, so untuk transmitter dia kecil dia, di bahagian tepi dia anda akan ada button on off dan mute, dan juga button untuk pair. Dekat transmitter ni pun dia dah ada built-in mic dan juga slot untuk masuk mic lavalier. So, di bahagian kiri dia ni, sebelah sisi kiri ni, dia ada button charging dan juga button untuk reset. Di bahagian belakang, dia ada clip. So, clip ni anda boleh clip dekat anda punya baju ataupun dekat hot shoes kamera ataupun mana-mana phone holder yang ada slot untuk hot shoes. Okay, so, dan dia juga ada LCD display yang kecil dekat dia punya transmitter ni. Kemudian ini adalah dia punya receiver, Comica Boom XD punya receiver. Di bahagian depan dia ada mini LCD, di bahagian tepi dia ada lubang kecil untuk reset. Kemudian dia ada button on off dan dia ada volume A dan volume B. So, ini volume A dan volume B ni bermaksud dia boleh pair dengan dua transmitter. So, di bahagian belakang dia ada clip. Okay, boleh clip dekat phone holder ataupun dekat mana-mana hot shoes kamera lah. Dan di bahagian atas dia ada lubang untuk out audio dan juga untuk monitoring audio. So anda boleh cocok earphone dekat atas ni untuk monitor audio gain. Comica Boom XD ni dia bagi anda juga aksesori. So ada 6 semua aksesori yang dibagi, antaranya adalah adapter untuk smartphone, adapter untuk Nikon dan juga adapter untuk Sony. Dan dia bagi juga anda charging cable, USB charging cable, USB-C. Dia bagi anda juga windshield dan dia bagi juga anda dengan lavalier mic. So, semua benda ni datang sekali. So, anda dah tak perlu nak beli asing-asing lagi dah. Okay, ini ialah dia punya windshield. Bulu-bulu ni kita panggil windshield. Windshield ni adalah untuk mengelakkan sekiranya anda rekod di tempat yang berangin, dia akan buanglah bunyi angin yang dekat belakang tu. So ini anda boleh attach saja pada dia punya mic ni, so dia akan kelihatan macam ni. So anda pun boleh recording lah di tempat yang berangin, macam dekat pantai dan sebagainya. Kemudian ini adalah dia punya lavalier. So lavalier ni anda boleh cucuk saja pada transmitter. Transmitter ni anda boleh sorok dalam poket dan lavalier ni anda boleh letak dalam baju. So orang tak akan nampak anda punya mic lah. Sekiranya anda on transmitter dan juga receiver ni, dia akan pair secara automatik. Dan dekat LCD kecil ni dia juga ada display audio level meter. Dan juga kalau anda nak adjust volume pun, anda boleh tengok dia ada display berapa banyak decibel yang anda adjust. So anda boleh adjust dia punya audio gain dan juga volume lah. Okey, audio yang anda sedang dengar sekarang ni adalah audio yang datang daripada Comica Boom XD lah. So saya boleh sepit dekat baju macam ni. Kemudian saya nak tunjuk kita pakai lavalier mic ni, bunyi dia macam mana. Ada beza ke tak kan? So saya buka mic ni. Kemudian saya cocok saja lavalier dekat sini. Okey, sekarang ni saya dah pakai dia punya lavalier mic. So, anda dengar audio dia macam mana. Saya sepit dekat baju macam ni. Kemudian saya masuk wire dia dalam poket. So, ini adalah dia punya transmitter. Transmitter ni anda boleh masuk dalam poket lah. Kemudian dekat transmitter ni, kalau anda lihat dia ada macam lock dekat sini. So, dia tak mudah tertanggal lah. Kalau anda tarik sini pun dia tak mudah tercabut. Seterusnya ialah kalau anda lihat pada features dekat kotak dia ni, dia ada sebut bahawa mic ni boleh pergi sampai 50 meter.
So saya nak uji sama ada betul tak apa yang dia claim ni, betul ke mic ni boleh range dia up to 50 meter. So jom kita test macam mana. Okay, hi. So hari ni saya nak buat test, nak tengok berapa jauh mic Comica Boom XD ni boleh pergi. So saya sepit je dekat sini dan saya pakai windshield supaya tak ada noise sebab kawasan ni agak berangin. So kita tengok berapa jauh dia boleh pergi. So kita start. Right. Okay, so sekarang ni dalam 10 meter. 10 meter. Okay. 15 meter. Okay. 20 meter. Okay. 30 meter. Ni agak-agak 30 meter. Okay. 40 meter. Okay, sekarang ni jarak dia 50 meter. So kalau ikut spek 50 meter lebih kurang kat sini lah anggaran. Kalau ikutkan 50 meter ni sepatutnya dengar lagi loud dia. Kalau ikut spek yang dia tulis dekat dia punya tu kotak 50 meter, dalam manual dia tulis 50 meter. Okay, tengok lagi. Kita cuba pergi lagi tengok sampai tak 100 meter. Okay, 60 meter. 60 meter. 60 meter. Okay, sekarang ni dah 70 meter. 70 meter. Okay. So, sekarang ni dah 80 meter. 80 meter. 90 meter. Okay, sikit lagi nak sampai 100 meter ni. Okay, sekarang 100 meter. 100 meter. So, dekat sini 100 meter. Kalau dengar lagi audio saya ni, ini jarak dia adalah 100 meter. So, kalau boleh dengar lagi audio pada jarak 100 meter ni, memang berbaloi lah anda beli Comica mic ni. Okay, cuba pergi jauh lagi tengok sampai tak audio. Tengok. 110 meter. 110 meter. Okey. Okey, 120 meter. 120 meter. So dekat sini 120 meter. Kalau dengar lagi audio ni dah lebih daripada dia punya spek ni. Okey, 120 meter. Kita pergi lagi sampai hujung ni. Tak tahulah anda nampak saya ke tak ni. Kalau mungkin kecil jelah kot dalam kamera tu kan. Okey, ha sekarang dekat sini. 130 meter. Ni lebih kurang dalam 130 meter punya jarak. Okey. Kalau anda dengar suara saya, sekarang ni saya berada di jarak 130 meter menggunakan mic Comica Boom XD. Okey. Saya rasa sampai sini cukup lah kot. Belakang tu dah pagar lah, tak lepas dah. Okey, ini adalah 100, lebih kurang dalam 135 meter jarak dia. So, kalau suara saya dengar 130 jauh lah. Anda boleh cakap Comica Boom XD ni punya range dia boleh sampai. Okey, so saya jalan semula ke kamera. Anda boleh nilai sendirilah tengok jarak dia boleh pergi jauh mana kan. So kalau pakai mic macam ni senanglah nak buat shooting ke outdoor, nak bercakap ke, nak melompat ke, terlentang ke, semua senang. Tak payahlah nak terbelit-belit dengan wire kan. Menghampiri, saya pun tak sabar nak tahu dia punya result audio saya dengar ke tak tadi pada jarak 130 meter tu. Saya harap-harap dengar lah. Okay, so saya harap audio saya tadi jelas pada jarak yang lebih kurang 130 meter. Saya tak tahu jarak dia sampai ke tak pada tahap 130 meter tu. Saya harap kalau ada dengar saya sebut 130 meter tu, maknanya sampailah audio tu. Okay, so itu saja test untuk hari ini. Comica Boom XD. So, mic ni kecil saja dan powerful. Bateri dia boleh tahan sehingga 5 jam.
Sekiranya anda rasa mic ni bagus, berbaloi macam yang anda sedang dengar ni, anda rasa audio dia okey, so anda boleh cuba. So itu saja daripada saya, Yawasi Chaudin. Kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum.